Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ges, Bu Ges, Bang Ges, Mas Ges. Ini adalah mau berburu udang untuk pakan ikan predator Pak Ges. Contohnya kayak maru dan lain-lain. Ini malam-malam ya, karena ada waktunya malam sih. Aduh, center, tunggu. Langsung. Ini peralatan pemburuan udang, udang-udang kecil Pak Ges ya. Ini dalam ini ada pelet nih. Apa ya, jaring. Terus di dalamnya ini ada pelet. Di dalam itu ada pelet. Terus tak lebokkan, diikat ya, diikat ya. Diikat. Saya ini kalau kameranya bingung ini, harus dua tangan ini. Iya, sepak kompetnya. Kayak gini Pak Ges jadinya. Ini perangkap. Apa ya jenisnya? Anco, anco atau beranjang lah. Kalau bahasa Jawa ku beranjang ini. Ya. Terus ditaruh kolam. Karena apa? Karena kolamku ini banyak udangnya. Udangnya banyak banget. Jadi tumpang sari sistemnya ini Pak Ges. Ini miara ikan koi, pembesaran koi. Sekalian ada udangnya. Jadi udangnya ya nebeng makan sama koi. Nah, terus tak delekan sini. Kayak gini bentuknya Pak Ges. Nah. Terus satu lagi peralatannya, sambil nunggu itu kan masang perangkap satu lagi. Ini pakai bubu payung, dilebokkan sini plek. Terus ini pemburuan ini buru-buru, pemburuan ini perburuan. Nah, perburuan yang kedua ini pakai bubu payung di kolam Rasbura Herlikin Pak Ges. Kolam ikan hias kecil-kecil, tapi ada udangnya juga. Kenapa kok malam? Karena kalau siang ntar masuk di perangkap ini kan yang lain. Kalau udang kan aktifnya malam hari. Oke, didelehkan di sini. Sik. Di mana ya? Oh iya. Di sini aja. Sip. Oke. Lung. Sini. Oke, sambil nunggu dijarkan dulu tuh Pak Ges ya, dijarkan. Terus aku memplaku berjalan sambil menunggu itu tadi. Duh, suara bebek Pak Ges. Bebek malam-malam belum tidur, besok nggak sekolah atau gimana sih. Nah, semua kolam ada udangnya nih Pak Ges, semua kolam. Tapi semua kolam tanah ya, bukan kolam semen ya. Semua kolam tanah ada udangnya. Aku rasanya penjebak apa Pak Ges ya? Kok tangguk serokan Pak Ges? Ini serokan. Ini ya serok ya. Oh ini. Nah. Sambil nunggu. Ini udah 10 menit Pak Ges, waktunya ngangkat perangkap. Ini beranjangnya, udah banyak tuh. Lihat tuh ya, lihat Pak Ges. Oke. Kalau ini mau di settingan ya susah ini, soalnya beranjang. Kalau bubu payung settingan gampang. Ya, angkat. Banyak, banyak banget Pak Ges. Lihat ya. Bingung nih.
Nih, lobster kurang ajar nih. Eh, ada guraminya. Sayang. Yang pertama lagi guraminya. Banyak kan? Padahal tanpa tanpa ku potong-potong loh ini Pak Gis nih. Banyak. Banyak banget. Soalnya ini nanti aku mau ngasih makan maru, maru yang progresan. Mau ngasih makan maru, jadi aku nyari udang dulu. Sekalian ku perlihatkan kegiatanku loh Pak Guys, biar enak. Aturannya ini pakai serok Pak Guys, karena aku yang tangan satu megang kamera kan, jadi ya udah nih dili satu-satu. Banyak. Sing ndi ya? Ono. Jarah. Kono ngendi? Pol isor. Jarah. Ya. Oke Pak Guys, kita lanjut yang ngambil yang satunya. Tadi mbokku Pak Guys. Mami. Aku manggilnya Mami dari kecil. Wong desa tapi nyeluke Mami. Ben ketok kutho. Ini saking desane ben ra tau ning kutho. Jadi sekali-sekali nyeluk mami kan kayak ning kutho. Walah. Banyak Pak Guys. Semoga enggak ada herlikunya masuk. Ini banyak. Enggak ada lah. Enggak ada herlikunya. Oke, sip. Kalau ada kacau. Banyak nih. Wah, kurang ajar malah lobster semua nih. Duh. Nyabit. Kan. Dipakan. Herlikunya ada. Herlikunya ada. Ada Pak Guys. Kasihan. Mau tak ternak ini Pak Guys, herlikunya ini. Aku kembalikan lagi. Anak orang cilik-cilik. Orang sing gede ya. Lobster. Kok yakin men ya? Lah kuwi? Iya, lagi pakan wak gebus. Iki mau kene? Enggak, ning kono lho ternakan waderku. Lho. Oke kok, kurang ajar kok. Lho. Lah kok sakmu? Makane. Ganggu lobster iki. Pasang lawan. Ya nak bengi. Nak awan ya mlebu iwak wader iku. Alah, yo mangan iwak wader ya. Iya lho. Mana masuk ra entuk. Lah wong saiki ra entuk terus pintar ya. Yo iki panen, iki panen. Nih, lho Mas, iki mau pinggir kurang-kurang lho. Wis suwe lah dikeringke iki. Hasilnya Pak Guys. Ya kan.
Endi? Iki to urang. Iya kan? Angel. Iki lho sing nempel lho. Apa ya iso ae. Oke Pak Ges, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ngasih makan Canamaru dulu.